Jadi belanjaan aku hari ini aja guys. Pengen bikin pecel rencananya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Indri Mamski Rafa. Di video kali ini aku mau share rutinitasku sebagai ibu rumah tangga ngapain aja. Tonton terus videonya sampai habis ya. Dan sebelum tonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan selalu notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Dan agar aku juga semakin semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Oke okay guys, selamat menonton videonya and enjoy. Simple-simple aja. Ada apa namanya ya, buat urap atau buat pecel endol, ada sayur asem yang satu ini tuh 5.000 paket komplit murah meriah, dan telur bakso 5.000 ini tadi 5.000 10.000 ini juga 5.000 15.000 ini 10.000 jadi 25.000. Tempenya juga sekapan ini 5.000, 30.000. Kemudian ada togenya, ini 3.000, 28.000. Kemudian ada jeruk nipis 1.000, 29.000. Kemudian ada pisang kandut, ini segini 5.000, tapi aku minta tawar jadi 4.000, jadi ini sama ini tuh 5.000. Kemudian ini ada bumbu pecel instan, aku beli 2, 8.000 ini 2 ya, 1.4.000. Kemudian bayam 2 ikat 3.000 ya, jadi 1 ikatnya tuh 1.500. Ini di abang tukang sayur yang lewat pakai sepeda motor. Jadi belanjaan aku hari ini aja guys. Pengen bikin pecel rencananya. Wortel masih ada stok di kulkas. A few moments later. Tempe ini enggak digoreng semua ya guys. Aku sisakan setengah aja. Nanti kalau mau makan baru digoreng lagi biar enak kalau anget. Ini yang tadi sudah direbus, toge dan wortel. Kemudian ini daun, apa sih aku lupa deh. Ini namanya kembang turi ya guys. Kita rebus, aku awurin garam sedikit tadi biar warnanya nggak coklat ya. Terakhir kita rebus bayam, spinach. Terakhir biar warna sayurannya udah nggak kena warna hijau gitu guys. Sayurannya udah done, direbus, tinggal kita ajarin bumbu pecel yang tadi instan aja. Ini bumbu yang tadi instan ya guys, 2 bungkus. Lumayan sih untuk rasanya. Lembut, berasa banget kacangnya, pedesnya pas. Untuk asin sih aku selalu tambahkan garam lagi sedikit. Ini ada tahu Sumedang kemarin. Semalam aku angetin. Guys, ini dia hasilnya masakan aku hari ini. Kerupuk udah pasti,
Kemudian ini yang tadi sudah kita rebus-rebus, ada wortel, ada aku lupa terus, ini daun ada toge, ada bayam, ada tahu, ada tempe, ada bebek rica-rica dan sambal kacangnya. Nasinya sudah mateng dong pastinya. Makan dulu guys. Kita taruh di sini. Kita pakai bayam. Kita pakai daun apa ini? Aku lupa terus deh. Wortel. Ada tempe. Rica mau nyuapin anak lanang. Bumbunya kental guys. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Yuk masih. A few moments later. Nurut guys. Kira-kira
kan. Gantengnya. Depannya udah nih dipotong lagi belum? Enggak. Udah. Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya sampai dengan habis. See you on next my video. Thanks for watching. Wassalamualaikum.